Lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta, ini Terminal 1. Karena tadi brownies kan kelarnya jam 2, jadi pesawatnya tuh masih jam 5. Jadi aku memutuskan hari ini untuk chill dulu, hang out, ngabisin waktu di Sapphire Precious. Aduh, hati-hati Bu. Oke. Jadi ini lounge, very private. Buat kalian yang punya jiwa hedon dan gak mau bergabung dengan yang lain, kalian bisa ada di sini. Jadi masuk di sini langsung disambut oleh Lydia, oleh Lina. Langsung di sini makan-makan, apose-apose, pokoknya seru banget. Jadi kita hari ini mau bertolak ke Palembang. Jadi nanti malam insya Allah mau ketemu sama Ibu Gubernur. Terus udah gitu besok aku ada kawinan pagi. Terus udah gitu besok nemenin Andina syuting-syuting. Hari Minggu mau ke rumahnya Andina. Nah pokoknya vlog ini bakalan rame banget. Jadi mungkin bisa ada berapa episode di sini. Semoga aku bawa memory card ya. Oke, aku mau kasih lihat ini ke dalam. Mbak, sehat. Jadi kalau kalian ingat, ini Terminal 1 ini bandara waktu kita pertama kali punya bandara ya, kayaknya bandaranya ini deh. Tapi sekarang udah dipindahin. Nah, jadi ini lounge-nya kayak gini. Tuh. Nice kan? Gede banget. Dan hari ini cuma ada aku doang. Karena aku gak pengen ada orang-orang. Nah, itu tuh langsung bandara, langsung ininya. Nanti kita, kalau kalian rombongan, nanti ada busnya. Atau bisa ada mobil juga kan, Po? Iya, betul, Kak. Kalau ke Ivan mau lihat, di sebelah sini ke Ivan. Mana? Kita ke sebelah sini. Oke, okay, yuk. You better watch out for the kryptonite. Kita diantarkan ke gerbangnya kita. Tuh. Pengen dia punya pesawat ya? Beli ah. Ntar minta honornya brownies dulu keluarin. Honor brownies dikeluarin ya kan? Ini Mbak Margareta dari belum hamil sampai hamil sekarang. Iya, tahu aja nih. Ini ada musola di situ. Ada ruang meeting juga. Sini Ti. Oh, ini ruang kita. Mike, lo makan dong, Mike. Iya. Ini makanannya banyak banget juga dari tadi. Gak kelar-kelar. Seru gak sih, Shay? Kalian lihat. Kita hari ini bawa berapa koper, Tia? Cuman dua, satu. Aku satu. Kamu aku satu, tapi aku bawa baju banyak karena aku takut kekurangan baju. Takutnya aku pengen ganti-ganti dan segala macam. Oke, okay, sekarang kita sudah saatnya boarding. Dianterin nama masnya, so sweetnya tuh. Siapa sih mas namanya? Saya Harry. Harry kak. Sehat ya, Harry. Sehat. Aku mau kemana nih, Mas Harry? Kita sekarang ke Eko 4, Kak. Eko 4, aku ke kota apa sih? Ke Palembang. Palembang ya. Nanti pas aku sampai Palembang, Mas Yari udah di Palembang belum? Saya nggak ikut terbang. Nggak ikut terbang ya, ya udah. Jadi nih guys ya, dari lounge Sapphire Precious Lounge itu, kita ke gate-nya itu memang langsung diantar ke pesawat. Jadi kita nggak bareng sama orang-orang lagi gitu. Udah benar langsung masuk pesawat. Ini bandara lama ya mas ya? Iya, ini Terminal 1 kebetulan nggak operate. Sekarang nggak operate ya. Karena pandemi. Oh, tapi ada juga lion yang mau landing di Terminal 1 ya? Landing aja, tapi nanti di drop pakai bus. Oh, I see. Like that. Oke. Jadi, hari ini dapat experience baru. Ada di lounge. Lumayan gak berasa ya Res ya, dari tadi makanannya enak-enak. Gimana coba menurut Mike, orang Bandung?
Keren nggak? Keren. Gimana bareng mega bintang? Berasa? Sultan. Berasa bintangnya? Jujur, Li? Iya. Nah, oke, okay, nice ya. Ini belum seberapa ya. Oke, okay, kita akan menuju bertolak ke Palembang. Oke, okay, see you in Palembang. Hai guys, sekarang udah di Palembang. Mas Rindo, Ma. Ini ada Ma Ivan. Jadi dia kuncinku di Palembang ini. Hari ini kita lagi makan di Pindang Musirawas. Ini legend banget guys. Jadi pokoknya aku bilang sama Ma Ivan pas nyampe langsung pengen makan Pindang Musirawas. Cucu ya, Ma. Jadi ini Pindang Musirawas. Bye. Jadi ini Pindang Musirawas, kalau kalian ke Palembang di jalan apa nih? Jalan Angkatan 45. Apa? Angkatan 45. Angkatan 45, angkatan mana dong berarti? Jadi banget ya. Ya jadi kita mau makan dulu, ada mie, ada nares, segala macem, semua tim inti, oke. Okay. Tadi habis kawinan, tapi di kawinan nggak aku videoin, rempong soalnya. Jadi kita hari ini mau nemenin Andina syuting. Syutingnya belum tahu di mana. Terima kasih ya. Selamat makan. Ada yang dari Pindang. Pindang Patin Sungai. Ini gongnya nih, enak banget. Makanan favorit Andina. Ya. Kalau Gilang, Gilang apa? Ya ayam lah. Kalau ada KFC mah KFC. Iya, benar. Ini putra mahkota nih, dulu waktu kecil aku suka foto sama dia, tiap kesini pasti foto duduk di kasir. Dari SMP ya? Dari SMP. Sekarang SD ya? Ini mereka. Oke, okay. Mama mana? Ada mama. Ma! Oh iya bener. Ini jagoannya. Ini jagoannya, jadi ini... Jagoannya. Bukan lagi. Ini restoran berapa tahun sih, Ma? Dari dia belum lagi dong berarti? Oh my god, ini sekarang udah dilebarin, ada yang besar, ada yang AC ya, Maya? Lu ngantri ya? Sampai sekarang juga ngantri. Kapan makan ke Musirawas gak ngantri? Besok kalau mau ke rumahnya Andina tuh sepanjang jalan ada tukang durian ya, Nak? Durian ini sama durian di rumah kita sama, Nak? Beda. Beda? Kalau yang ini bisa utuh berapa kira-kira? Berapa? 15 ribu. Ada 15 ribu. Benar-benar kuliner tapi tetap harus dijaga bentuk tubuh ya. Karena kita mau lomba. Ya, oke. Okay. Hari ini shot apa aja? Hari ini di sungai ya, sungai Sabu harusnya. Terus pakai baju daerah Palembang. Pakai baju Palembang ya. Kita lagi ada di Kriya Sriwijaya. Jadi ini pusatnya kerajinan semua se-Sumatera Selatan dikumpulin di sini. Oleh Ibu Ketua Pemda. Di sama Ibu Gubernur ya berarti ya. Wow, hebat banget nih. Jadi kalau misalnya kalian ke Palembang, jangan lupa untuk mampir ke sini. Beli oleh-oleh. Sudah dikurasi. Oh, sudah dikurasi, nah, Bu. Iya, jadi udah pilihkan ini. Oke, oke. Ini lucu banget ya. Kalau kampungnya Andina, rajin apa aja? Aku Muara Enim. Oh, Muara Enim banyak, ada songket. Ada batiknya banyak sekarang. Lagi mengembangkan batik banyak sekali. Oh gitu. Iya. Oh.
aku lagi di pusat kerajinan. Apa sih Bu enaknya bilang kerajinan? Iya. Pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh bisa gitu, dan ini jadi kayak one stop shopping gitu. Yes. Desainer di Sumatera Selatan dikondisikan, bikin karya, taruh di sini, bisa dibeli di sini juga. Gemes banget tadi aku beli baju buat Mama. Semoga Mama suka. Wah. Ini keren banget. Mungkin kalau udah dibawa ke Jakarta harganya pasti akan lebih mahal dibandingkan dengan kalian beli di sini langsung. Gitu ya, Bu ya? Iya, betul, betul. Sosial. Baju lo derajatnya langsung naik dipakai anak gue. Ya, jangan kaleng-kaleng. Wow, amazing. Ya, ini. Ya, ini aja Bu. Ya, satu ya. Udah cukup. Ya, ada one. Dua dong, orang dikasihnya dua. Oh, dua. Dua, Yun. Kareva, tahu di ini. Ya, Yun. Mana nih telepon? Story. Story. Oh ya Yu, ya Allah Yu. Gue dikasih baju elu Yu. Mbak Yayu gitu, thank you Mbak Yayu. Thank you Mbak Yayu. Thank you Audi. Nama namanya Yayu. Ketahuan tuh pas itu, Mas Audi namanya rupanya Yayu. Ini ya, aku kasih tahu ya. Ini bikin songket kayak gini 2 bulan. Ya. Ini harganya bisa satu kain ini bisa 5 juta sampai 7 jutaan lah ibu ya. Jadi jangan pada nawar lu ya, klien-klien kalau bikin baju songket. Tinggal. Jangan marah juga. Mbak ini juga bikin ini juga jadi kalau ini Mbak kalau kayak Mbak hitungannya kain berapa gitu satu kain udah satu kain berarti Mbak satu bulan apa harganya orang bikin sama itu namanya kerajinan Mbak 2 bulan 800 ribu. Ini enak, gak kenal kafe, gak kenal Zara, gak kenal clubbing. Jadi cukup. Kalau pegawai saya emang gak cukup. Pulang dulu. Siapa? Lan. Dikit-dikit order makan, dikit-dikit ini. Nih, Mbak ini hemat ya. Satu kain dapat upah 800 ribu. Hari-harinya ini dia Mbak makan nih. Nih, ranting-ranting ya Mbak ya. Wajib datang ke sini ya. Kalau kalian mau bikin brand pakai kain-kain tradisional juga. I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy. But I can put an end to your fears. Nah, jadi setelah tadi kita dari Gria Gria Sriwijaya. Gria Sriwijaya lihat-lihat kerajinan, sekarang ini kita ada di butiknya Bang Zul. Nah, Bang Zul ini bakal support Andina karena aku mau Andina ada pakai pakaian tradisional Sumatera Selatan. Jadi tepatnya nanti pakai tradisional apa tuh, Bang? Nanti kita pakai Aesan Pak Sangko. Apa namanya? Pak Sangko. Pak Sangko. Ya. Mewah banget. Bener. Mewah enggak? Tadi ini Bang Zul ini terbaik ya. Yes. Terbaik. Jadi no kaleng-kaleng ya. Bajunya dibuatin baru spesial buat Andina kan ya. Oh, wow, serius nih, ya. Jujur li. Benar. Oh, terharu deh. Aku kasih ciki ya. Jadi di sini Andina tuh senangnya karena Andina punya ibu-ibu angkat ya yang tersebar di seluruh penjuru Sumatera. Jadi karena konsepnya nanti mau pakai baju adat Sumatera, jadi
disinilah kita nunggu Andina dan Dan lagi di sini ganti baju. Terus kita nanti mau kemana, Ma? Mau ke Rumah Limas. Akan syuting di sana dengan konsep. Nah, bla bla bla. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalian tinggal nikmatin aja lah hasilnya, ya kan? Lagi ada di Rumah Limas. Ini rumah tradisional Sumatera Selatan. Selamat datang, Kak. Selamat siang. Cantik sekali. Iya. Oh my god. Oh, ini kamar pengantin. Kamar pengantin, iya. Kalau orang Palembang itu biasanya kalau mereka menikah, kamar pengantinnya seperti ini. Oh gitu. Bantal itu menunjukkan tentang tingkat strata sosial yang menikah. Wow. Jadi semakin tinggi, semakin banyak bantalnya berarti? Semakin gaya. Tinggi status sosial di masyarakat gitu. Oh, pernah ada yang pakai paling tinggi berapa? Hah? Pernah pakai paling tinggi berapa, Mas? Ini suami saya orang Palembang. Iya, bahasa Palembangnya dia. Ya, 5, 6 kalau saya di rumah 4 belum banget ya berarti ya. Terus alasnya itu adalah kain songket, kain khas Palembang. Oh wow. Jadi ini rumah ini peninggalan dari keluarga? Ini punya mertua. Dibuat sebenarnya bukan untuk umum, Kak, tapi untuk menyimpan barang antik koleksi beliau di awalnya tahun 90. Oh wow. Tapi 5 tahun terakhir dibuka untuk umum ya, Mas? Iya, 5 tahun. Berarti tapi ini bangunan dari tahun berapa? 89, dipindahkan dari 48 ke desa. Kayaknya kayak sama kayak pembesut yang dibuka. Tapi ini dulu pernah ditinggalin juga? Iya. Emang jadi rumah gini. Jadi ini kayak ada sentuhan orientalnya ya? Benar-benar. Kak, tau gak ukiran yang membedakan ukiran Palembang dengan daerah lain di Indonesia apa? Nggak tahu, kayak mirip-mirip aja sih. Warnanya emas kan, kalau Palembang. Oh, iya. Kalau Jepara kan kayu. Benar, ya. Karena dulu budaya Cina masuk kan ke Palembang. Ini aja kayak ada Cina-Cinanya ya. Benar, benar, Kak, benar. Jadi full handmade itu dulu kecil. Wow. Semuanya full handmade. Ini lihat dong tempat tidurnya keren banget nih. Silakan. Ini kamar keluarga. Ada di kepala, ada di kepala ya. Nah, kenapa ada kursi-kursi anak-anak? Karena keluarga Palembang itu terbiasa untuk berkumpul dari kakek, nenek, sampai cucu di dalam satu rumah. Oh gitu. Ya. Dan ini benar-benar dilestariin ya, dijaga, dirawat. Keren banget. Ini tau gak sih kayak kalau kita di Bangkok tuh kan ada kayak foto pakai baju Thailand yang gitu loh. Ini iya. Sekarang begini. Iya. Yang di kalau di Bali kan banyak ya. Banyak ya. Ya. Ya jadi aku kan kebetulan ada ambil lisensi internasional di aku dari yayasan aku. Nah, tahun ini aku pilih Wong Palembang. Kenapa tuh kira-kira memilih Andina? Pertama fisiknya aku suka. Terus ternyata semakin pas pada saat pemilihan hatinya juga aku suka, attitude-nya aku suka gitu. Dan belum pernah aku berkolaborasi dengan perempuan Palembang gitu. Jadi baru sekarang kan. Nah, jadi ini dia sekalian homecoming, ketemu keluarganya juga. Sekalian aku juga buat video. Iya. Buat dia kan. Dan sepertinya memang cerita hidupnya menginspirasi kalau iya, kan? Betul, betul. Jadi banyak banget edit value dari dia. Iya, jadi bukan hanya sekedar cantiknya kan, tapi dia bisa serve
surviving keluarganya. Lagi bengong-bengong, tahu-tahu ada bapak-bapak yang datang. Tahu-taunya doi yang punya. Om, ini awalnya kepikiran bikin rumah limas tuh gimana sih, Om? Kan kita kan orang sini asli. Ya. Emang tadinya om waktu kecil tinggal di rumah beginian? Iya, betul. Di rumah panggung gitu dulu kecilnya? Iya, betul. Nah, oh gitu. Jadi rumah Palembang ini dulunya kan yang paling banyak di sungai. Iya. Nah, belakangan ini sudah banyak tidak dirawat. Iya. Saya tuh pikir alhamdulillah tinggal oblak dari sini, ya. Di sini. Oh. Saya sendiri tidak pernah nginep satu malam pun di sini. Belum pernah? Belum pernah. Oh my God. Bangun waktu tahun 90 sampai 91 selesai. Oke, sebanyak katanya ini katanya tiga rumah dijadiin satu ya? Tidak, saya dulu beli barang-barang, ya di antaranya itu saya beli barang-barang antik, saya kerjasama dengan orang pengumpul barang-barang lama, ya. Saya bangun. Waktu bangun tidak ingat masalah biaya. Ya. Kalau saya ngitung biaya, mungkin saya orang bisnis, saya nggak mau bangun begini. Ya. Nanti dia ngatur mungkin di atas benar. Allah yang ngatur. Ini udah benar-benar udah Allah. Tinggal lestari ya bahasanya ya. Iya, untuk pengembangan sebatas lantang. Wah, tadi aku sudah muter-muter juga, jadi ya bisa buat foto-foto juga di sini. Dan di belakang ada ballroom gede banget. Ada, om. Iya, itu. Ya, ballroom show sih, Om. Untuk ngidupin. Iya, untuk rumah ini. Iya, karena ini perawatan. Jujur, iya. Ini ngerawat rumah begini, per bulan berapa ratus juta nih? Saya nggak bisa ngitung. Maka saya bilang kalau ini nggak boleh hitung-hitungan. Iya. Itu nggak boleh. Benar. Ini punya itu perawat pokoknya. Benar. Karena ini semuanya antik. Pokoknya kalau pakai bisnis kita nggak nyambung. Nggak nyambung. Benar. Kita tapi tato ada aja. Ada aja. Itu luar biasa. Kita ke belakang ya, Om. Iya, iya. Kita kebetulan aku siapin empe-empe buat Om. Gimana sih? Kita fotonya sini. Kan kita tamunya. Iya, iya. Kebetulan udah saya siapin pempek, Om. Oh, iya. Iya. Kembali jadi orang Jakarta nyiapin Om Palembang. Iya. Jadi. Thank you for today. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Mau subscribe boleh, mau komen boleh, enggak juga enggak apa-apa ya. Oke, bye.